Kira-kira kesannya seperti apa setelah mendapat workshop pada hari ini? Halo, saya Kak Dwi dari Sekam Pecatu. Kesan mengikuti workshop ini yaitu saya sangat senang banget bisa ikut workshop ini karena saya punya pengalaman baru dan keterampilan baru untuk membina adik-adik di masa pandemi seperti ini. Harapan saya dengan adanya KPPC ini, kita semakin semangat dalam membantu adik-adik dalam pertumbuhan imannya masa pandemi. Halo suster, kira-kira pesannya dan harapannya seperti apa setelah mengikuti pelatihan workshop pada hari ini? Pesannya dulu ya, pesannya luar biasa untuk saya awam sekali dengan apalagi penggunaan kamera di HP. Itu yang paling menarik karena selama ini saya tidak tahu mengoperasi kamera di HP seperti apa, tapi hari ini saya belajar sesuatu terlebih pasti untuk hal-hal yang positif ya, dalam mengambil gambar dan sesuatu yang menarik. Kedua, saya juga pertama kali untuk tampil dengan di depan orang dan di shooting semua, tapi saya enjoy dengan proses dan luar biasa. Pesannya, semoga kita semua yang belajar di sini tetap komit, tetap kompak untuk kita lanjutkan belajar bersama demi iman anak-anak kita selanjutnya. Aku anak sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku, aku cinta.